Jadi bisa membakar jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan dalam rangka musim kemarau ini, sebagai contoh melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ataupun membakar sesuatu di tempat yang rawan terjadinya kebakaran. Dan kami mengimbau juga kepada masyarakat untuk turut serta aktif bersama aparat dari Polri, TNI, Manggala Agni, BPBD, dan elemen masyarakat lainnya untuk sama-sama menjaga lingkungan dan sama-sama kita membantu bergotong royong untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sanksi tegas bagi perusahaan. Dan saya mengingatkan kepada masyarakat bahwa melakukan pembakaran lahan ataupun hutan bisa dikenakan sanksi pidana penjara. Oke. Sanksi tegas.